Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Ridwan yang akan memberikan tips and trick mengenai dunia otomotif. Sobat semua pernah gak sih ngerasa kok pas lagi nyetir mobil, rasanya mobilnya itu kayak kurang tenaga atau mungkin terasa nyendat? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah kurangnya suplai bahan bakar yang masuk dalam injektor. Biasanya hal tersebut dipengaruhi karena adanya penumpukan kotoran atau sumbatan di bagian fuel filter atau saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring minyak agar ketika dia sudah masuk ke injektor dalam kondisi yang bersih, makanya sering adanya penumpukan di dalam fuel filternya. Nah, maka dari itu, hari ini, di video ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menservis atau bersihkan saringan bahan bakar. Dan di video kali ini, saya nggak sendirian, karena nanti yang mempraktekin bagaimana cara servis fuel filternya, nanti sama kawan saya nih, Andi Saputra. Udah tahu, kamu nggak usah bilang. Tapi kan yang di rumah belum tahu, ada teknis ganteng di Toyota. Wah, pede bener dia. Pertama-tama, sebelum kita membuka fuel filter, kita buka dulu tutup tangki. Ini berfungsi untuk menghilangkan kevakuman di dalam tangki agar nanti ketika kita buka full filternya minyak tidak terus-terusan keluar. Setelah itu kita tutup kembali. Untuk di video kali ini kita menggunakan mobil Avanza. Jadi untuk full filter itu tergantung tipe mobil juga, jadi tempatnya berbeda-beda. Sedangkan untuk mobil Avanza ini dia ada di dekat tangki atau di bagian bawah, sehingga untuk memudahkan pengerjaannya lebih mudah dengan cara diangkat atau mungkin kita harus ngolong di bagian bawah. Tapi ini kan ada liftnya nih, jadi kita manfaatkan. Sebelum melakukan pengerjaan, tetap utamakan keselamatan dan keamanan dalam pekerjaan. Untuk melakukan pembersihan atau servis full filter, alat-alat yang kita gunakan adalah pertama, kunci ring 10, atau bisa menggunakan kunci sok 10, dan juga obeng min halus. Tidak lupa juga kita perlu siapkan wadah, jadi ini can, tempat nanti kita lepas klem dari full filternya, nanti akan keluar minyak, jadi nanti kita tambung di sini biar lebih aman. Pertama kita lepas dulu cover dari full filternya, itu ada dua mur 10-an. Nah, ini pakai kunci yang 10-an tadi, ada dua ya, kita lepas dulu. Sebelum kita lepas baut dudukannya, kita lepas dulu klemnya. Ini ada dua, dari in yang warnanya orange dan X yang warnanya biru. Ini kita congkel menggunakan obeng min yang sudah kita bawa tadi. Nah, ini yang in sudah kita lepas, selanjutnya untuk yang X yang keluar dari full filter. Sekarang kita lepas untuk yang baut dudukannya untuk lebih memudahkan saat kita melepas klem. Nanti yang warna biru itu penguncinya, bro. Tinggal kita lepas untuk klemnya. Ya, seperti ini bentuk dari full filter dari mobil Avanza. Setelah kita lepas full filternya, sekarang kita lakukan pembersihan. Caranya, kita goyang-goyang dulu agar rontok kotoran yang ada di dalam full filter. Kemudian kita buang melalui lubang in. Ini ada tulisan innya yang masuk dari tangki, kita buang.
itu kotorannya udah terlihat. Setelah itu lanjut, nanti kita perlu semprot menggunakan angin bertekanan. Kita semprot dari lubang yang X. Jadi tadi kan yang in dari sini, kita semprot dari berlawan arah, dari yang keluar. Jadi agar nanti tidak menyumbat, tapi dia balik lagi keluar kotorannya. Menggunakan angin bertekanan. Tapi diingat, kita untuk menyemprotnya jangan kuat-kuat. Sewajarnya aja. Kalau orang Jawa bilang tuh sak madione. Wah, itu kotorannya tadi udah keluar. Nah, dari sini kan tadi kan keluar dari kotoran yang warna hitam. Sudah cukup. Setelah sudah kita semprot dan sudah kita pastikan bersih, tinggal kita pasang ulang ke posisi yang sempurnanya. Jadi kebalikan, kita pasang dulu klaimnya. Ingat, pada saat ngelok, usahakan sampai ada bunyi klik. Setelah klem atau pengunci dari pipanya sudah kita pasang, baru kita letakkan lagi ke posisi sebelumnya. Kita pasang baut dari dudukan full filter. Baut 10-an yang dua tadi. Kita kencangkan. Untuk mengencangkan itu searah jarum jam. Kalau untuk mengendorkan berlawanan arah jarum jam. Mesti diingat teman-teman ya. Tinggal kita kencangkan menggunakan kunci. Tapi ingat ya, ini kan soalnya kan ukurannya 10, jadi jangan terlalu kencang. Ikut sesuai prosedur yang sudah ditetapkan kekencangannya. Kemudian yang terakhir kita pasang untuk cover dari full filter atau saringan bahan bakarnya. Sip, sudah dikencangkan, jadi sudah selesai. Nanti tinggal kita turunkan, lanjut kita starter. Ini udah selesai, sudah kita pasang semua, tinggal kita starter untuk memastikannya. Sip, sudah selesai. Terima kasih Bang Andi. Oke. Yos, itu tadi tips and trick bagaimana cara melakukan servis atau membersihkan full filter. Mudah-mudahan di video ini bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan langsung di rumah. Tapi kalau emang kalian ragu, bisa langsung dibawa ke dealer terdekat. Yang di Pontianak, bisa langsung ke Anzon Toyota. Oke, dan terima kasih, jangan lupa di subscribe agar kita juga lebih semangat dalam membuat video-video kreatif yang lain tentunya seputar otomotif. Dan sampai jumpa.